Berita yang mengeparkan untuk seluruh rakyat Malaysia pada hari ini di mana cadangan kerajaan campuran untuk memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan iaitu GST dilihat tidak sesuai buat masa ini kata Datuk Tun Faisal Ismail Aziz Tun Faisal yang juga ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional MN berkata cadangan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli untuk memperkenalkan semula cukai GST tidak bersesuaian buat masa ini ketika rakyat sedang bergelut dengan kenaikan kos harga barang dan keadaan ekonomi negara masih tidak baik. Kerajaan campuran pada Isnin dilaporkan tidak menolak untuk memperkenalkan semula GST yang dimasukkan sebelum ini. Rafizi juga berkata, kerajaan akan mengutamakan strategi untuk meluaskan sumber hasil negara termasuk membangunkan cukai keuntungan modal yang akan dilaksanakan pada 2024. Menurut Tun Faisal lagi, cadangan dikemukakan PH untuk memperkenalkan semula cukai GST menunjukkan mereka terpaksa menelan balik kata-kata sebelum ini. Sekian info ringkas dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.